Oke teman-teman, selamat datang di podcast Arsitektur Sugio Pranoto. Sebuah podcast yang akan mengulas semua hal tentang arsitektur. Baik pengetahuan ataupun sisi lain dari gaya hidup arsitektur akan kami coba ungkap secara mendalam bersama teman podcast yang kami undang. So pastikan kalian tetap bersama kami hingga akhir, karena arsitektur adalah sebuah proses yang memiliki awal dan akhir yang mengandung arti. Oke, kita ketemu lagi secara virtual. Terima kasih. Saya ngomongnya apa ya? Tapi biasanya kan kalian berdua ini kan adik kelas saya ya. Angkatan berapa? Kalian angkatan berapa? Terbuka dong berarti. Ketahuan kalau adik kelas ya. Kalian angkatan berapa kalian? Angkatan 45. 45. Angkatan bersenjata. Angkatan 2010 ya? Salah, ada punya kesempatan 3 kali. 2011. Tebak. 2011. 11 kan ya? Nah, gimana Bu Kesia? Ya, boleh bener enggak? Bener ya? Oke. Paling cantik 2011, 2011. Oke, berarti saya belum terlalu uzur juga, belum terlalu tua juga, karena 2011 terpaut 2 tahun dari saya. Physically, sorry nih, hari malam ini kita akan banyak bahas fisik, tapi no fans gitu ya, jangan terlalu sakit hati siapapun yang mendengarkan ini atau kalian sendiri, jangan terlalu baper gitu, karena memang topiknya kita akan membahas tentang fisik gitu, tapi gak tentang fisik yang aneh-aneh, tapi fisik yang secara keseluruhan gitu. Sekali lagi thank you. Tapi jangan body shaming ya kak. Oh pasti. Jangan body shaming pasti. Ya kak. Aman. Saya tetap pakai background institusi pendidikan, jadi aman ya. Oh, tapi mantap. Kalau agak berat institusi pendidikan nanti kan takutnya agak berat gitu. Jadi kita nyantai aja. Sekali lagi pembukaannya saya ngomongin terima kasih dulu buat Kesia sama Ellen. Dua-duanya ini adalah adik kelas saya. Ya, alumni Arsitektur Sugio Pranoto. Tapi sekarang juga dua-duanya aktif membantu alma maternya. Ya. Si Kesia ini dosen OTW, dosen tetap gitu ya, OTW dosen tetap si on the way dosen tetap di Arsitektur Sugio Pranoto. Ellen sekarang juga dosen masih dosen lepas begitu ya. Mungkin sometimes kalau one day nih, sorry, bukan sometimes, one day kalau ada kesempatan mungkin bisa lebih mewarnai Arsitektur Sugio Pranoto. Thank you banget kita. Amin. Kita ketemu secara virtual masih dalam rangka mengikuti himbauan dari gugus tugas COVID-19 untuk memutus apa namanya? Untuk memutus mata rantai COVID. Kita terpaksa ketemu secara virtual. Nah, ini akan seru banget perbincangan kita malam hari ini, podcast kita. Oh my God. Seri yang pertama begitu ya. Kita akan membahas apa sih begitu ya. Ini hostnya saya tapi yang ada background belakang ini malah si Kesia nih ya. Kita akan membahas tentang Venus Totalitas Tas. Pak, ini namanya Pak. Totalitas ya. Totalitas. Kita akan membahas yang namanya Venus Tas. Kalian ingat gak sebenarnya trilogi Virtuvius yang dikenal di arsitektur kan ada 3 ya. Venustas, utilitas, sama firmitas itu. Tapi kita nggak bahas dua, kita membahas yang Venustas aja yang kelihatannya lebih seksi untuk dibahas. Venustas kecantikan begitu ya. Apa sih coba dibacain guys itu podcast seriesnya apa? Venustas. Something. Okay, ini adalah serial podcast kita yang pertama. Jadi termasuk mengawali nanti rangkaian podcast. Jadi mungkin ada beberapa dari dosen begitu ya Pak CM. Nah. Jadi kita akan bicara soal something between beauty and architecture. Oh. Karena kita tahu banget kalau antara beauty dan arsitektur tuh dua hal yang sangat berdekatan. Jadi saya gitu bahagia, ya, bahagia banget malam ini jadi host, kita membahas beauty begitu ya.
sempat ada yang ngomong sih ketika ini dipublikasikan secara intern, beauty kan nggak tentang cewek aja, cowok kan juga bisa ada kecantikannya, ada venusitasnya gitu. Tapi dalam diri saya menjawab, ya memang, tapi malam hari ini kita akan fokus ke sebenarnya kalian sebagai yang secara, sorry lagi harus ngomong ini, secara physically kalian dianugerahi Tuhan fisik yang cantik-cantik ini, hubungannya sama arsitektur tuh kayak gimana sih? Ya mungkin next time kita undang yang cowok, tapi kali ini kita akan lebih menguak sisi lain dari arsitektur, kecantikan dari arsitektur, dan kecantikan dari arsitek-arsiteknya ini sebenarnya kayak gimana gitu ya. Karena saya itu pencinta wanita, tapi saya bukan buaya. Pak Ted, saya mau nambahin. Oh, boleh, Nani boleh. Ini juga Geno kenang loh. Wis. Jangan dibuka dulu. Oh, jangan dibuka dulu. Nanti ada. Oke. Ada time khusus. Oke, 1 2 3 ya. Kan belum perkenalan. 1 2 3 ya, time-nya sekarang untuk perkenalan. Oke, silakan. Kalian memperkenalkan diri mungkin dari Elena. Bukesia dulu. Loh. Bukesia dulu yang OTW toh. Oke. Oke, OTW apa nih? Oke, karena kita gue. Ratu-ratunya malam ini adalah kalian, saya serahkan siapa yang mau perkenalan dulu, silahkan. Oke, okay. Kalau begitu aku dulu Ellen ya. Iya. Yeah. Nah, oke, okay. Jadi perkenalkan, saya Kesia Nima. Mungkin kalau kalian anak-anak arsitek yang baru angkatan 2019-2018 mungkin familiar begitu ya. Mungkin udah pernah dikasih nilai jelek juga, mungkin udah pernah gitu. Oke, okay. Subuh ini. Ampun ya. Bu, ampun. Ya, nah, terus apa ya, sama tadi sebenarnya sebagian besar sudah dikenalin sama Pak TM, jadi tentang angkatan berapa begitu, kemudian apa ya, kalau misalkan untuk jadi arsiteknya itu kenapa ya, karena menarik aja begitu sih profesi arsitek gitu. Dulu sekolah di mana? Kalau boleh sedikit dulu awalnya. Oke. Saya pengennya sih kedokteran. Oh, tapi pengen kedokteran. Enggak keterima gitu loh masalahnya. Tapi maksudnya di situ saya belajar bahwa bukan berarti kalau misalnya kita gagal terus kita berarti menyerah begitu pada keadaan. Tapi bagaimana kita apa ya, melawan begitu loh kalau misalkan ada kesulitan atau apa gitu. Oke. Biasanya tadi terus sebelum kan sempat punya impian jadi dokter tuh, terus tetap berpendirian di arsitek. Terus sekolahnya di mana, guys ya? Kalau S1-nya sih arsitektur Unika ya, terus kalau S2-nya lanjut di Taichung, di Tsinghua University. Ya mungkin bisa cek link di bawah ini, kok jadi promosi. Enggak, ya. Apa ya, pengalaman baru aja sih Pak kalau studi arsitektur di luar. Oke, jadi lulusan dari Taiwan ya, Tsinghua University ya. Di Taiwan. Oke, umur berapa sekarang? Karena umur kemarin barusan 26 sih. 26. Kayaknya masih 25. Lulusan Taiwan, S1 Unika, S2 Taiwan. Keren. Keren banget. Status masih single ya, on the way. On the way double. On the way, tapi sudah unavailable ya. Akibat COVID nih Pak, jadi rasanya proud. Menarik banget akibat COVID. Agak harus bersabar dulu, berarti sebenarnya sudah mau menikah ya? Ini okay. Jadi saya termasuk orang yang merasakan akibat dampak pandemi sih sebenarnya. Blessing is disguise sih, pasti ada sesuatu yang lebih baik lagi yang direncanain. Mungkin mohon bersabar, ini ujian. Oke. Itu gestar kita yang pertama, gestar atau apa sih namanya? Mungkin nanti kita harus rumuskan lagi namanya itu apa supaya lebih keren ya, podcast ini harus ada apa sih, kalau di bumpernya itu saya sebut sebagai tamu teman podcast ya. Itu teman podcast kita yang pertama ada Bu, saya kebiasaan ngomong Bu Kesia kayak ngomong sama mahasiswa aja, itu ada Kesia pertama ya. Terus yang kedua ini tadi sudah ada contekannya sedikit mantan Deno Kenang. Deno apa kenal sih sebenarnya? Itu ada ceritanya. Ini Ellen Putri Elena. Silakan
Putri Elena, ini siapa sih sebenarnya Putri Elena? Kok jadi teman podcast sih? Perkenalkan. Ya? Wis. Nama saya Putri Elena. Saya seangkatan sama Bu Kece ya, Bu Kece ya. Iya, Bu. Siap. Tadi sebelumnya Bu Kece juga udah menerangkan enggak nih, udah keceplosan malahan tadi sebelumnya. Nah, itu sebenarnya ada ceritanya. Itu dulu sebenarnya saya tomboy sekali itu. Enggak ada kepikiran mau ikut-ikut ke arah sana. Oh. Jadi dulu tuh kalau mau masuk arsitek itu juga sama kayak Bu Kece, sama sekali enggak ada minat malahan, enggak ada minat ke dunia arsitek. Pengennya ke arah dokter, kalau enggak saya maunya jadi tarumi. Karena dulu saya paskibraka. Nah, terus jadi punya mindset pengennya ke arah yang berjemur militer-militer gitu ya. Berjemur di lapangan gitu. Mm-hmm. Gimana Pak CM? Militer-militer gitu ya, ke arah militer gitu ya. Okay. Jadi selama hidup saya tuh 6 tahun itu saya paskibra. Terus SMA-nya jadi paskibraka, terus habis itu akhirnya ke depannya punya mindsetnya ke arah dokpol pengennya. Kalau enggak saya masuk ke kedokteran, kalau enggak saya masuk ke arah kepolisian, baru nanti sekolah tentang kesehatan-kesehatan gitu. Oke. Okay. Tapi ternyata jalan Tuhan enggak ke arah sana. Nah, sebelumnya sempat orang tua sempat bingung, enaknya ke arah mana nih untuk studi ke arah kedepannya. Nah, sampai saya tuh diikutin psikolog, diikutin psikotes, ternyata kalau enggak kedokteran, ya arsitek. Oke. Okay. Nah, sebelumnya udah masuk ke kedokteran merek lain, swasta. Nah, tapi juga ada arsitek di Unika waktu itu. Nah, kebetulan panggilan hati ini ke arah sana. Gitu. Oke. Okay. Entah kenapa pertama nih nggak minat sama sekali ke arah dunia bangunan itu sama sekali. Tapi kalau misalnya ngelihat pameran perumahan, kayaknya asik nih lihat market-market gitu kan. Terus lihat dana-dana orang-orang yang kecil-kecil market-market tuh kayaknya kok seru yang bikin-bikin kayak gitu. Oke. Okay. Nah, setelah dijalani, ternyata enak juga di arsitek. Bikin market, warna-warni, dan lain-lain. Ngelembur. Nah, itu sebenarnya di antara enak gak enak kalau ngelembur tuh ya, Bu Kece ya, zaman kita. Nah, sebelumnya tuh, ini kalau misalnya bicara tentang Danau Kenang sama bicara sama arsitek, itu kayaknya emang benar-benar kontras kalau menurut saya nih. Kontrasnya itu, arsitek itu orang yang memang tipikalnya lapangan, tipikalnya dunia bangunan. Orang-orang rata-rata bilangnya itu kuli bangunan lah kasarannya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya Danau Kenang itu semacam kayak mas mbak gitu kan, dia lebih ke lenggak-lenggok. Lebih ke modeling, terus bagaimana kita mempromosikan pariwisata, bagaimana kita berkomunikasi sama seseorang itu enak gitu kan, kalau misalnya cari relasi, misalnya kayak gitu. Nah, dari dulu itu kalau mau pas masuk arsitek itu masih tomboy. Oke. Okay. Apa ya istilah dibilang itu enggak orang main, enggak fade. Gak dalam bentukan perempuan, bener gak Bu Kece waktu dulu saya? Ini bentukan saya gimana nih? Bentukan apa berarti? Iya, penampilannya tuh apa ya, ya tomboy. Oke, mungkin nanti ada di luar apa namanya, tomboynya memang kita jadi gak ada waktu kan waktu itu, maksudnya untuk mungkin ada mata gitu misalnya kan. Gak ada waktu mengurus diri gitu kan, bener gak? Betul. Jadi kita tuh sebenarnya perempuan, tetapi kelaki-lakian gitu, semacam itu. Dunia ini jadi dunia serba instan. Bangun, habis, nggak bangun, nggak ada tidur malahan. Kalau mandi itu alhamdulillah, puji Tuhan bisa mandi gitu kan. Nah, terus nanti kalau misalnya harus tiba-tiba langsung ngumpulin tugas sesuai deadline, kalau misalnya nggak sesuai deadline, kita nanti pasti udah gugur. Nah, di posisi itu kita harus benar-benar prioritasnya ke kuliah ya. Diri sendiri merawat diri. Oke. Terus kenapa sih kok arsiteknya itu ke arsitektur yang ada di Unika gitu? Alasannya apa gitu? Ini dua-duanya kan pengennya jadi dokter nih. Terus kok tiba-tiba suddenly gitu
kok ke arahnya ke arsitektur Sugio Pranoto itu kenapa? Mungkin Kesia dulu deh. Kesia dulu. Apa ya? Waktu itu sempat sih, kan itu kan banyak kalau dari SMA ada kayak edufair gitu ya, edufair yang terus ya dari universitas negeri, universitas swasta begitu. Nah, terus kalau dilihat dari apa ya tugas-tugasnya, kemudian dari lulusan-lulusannya juga gitu di masyarakat kelihatannya lebih tantangannya tuh lebih berat dan the real architect school tuh ini begitu loh. Oh, jadi maksudnya tugas-tugas itu berarti Kesia pernah ngelihat tugas-tugas hasil dari mahasiswa atau alumni arsitektur Unika gitu ya. Oke. Okay. Ya mereka waktu edupe kan juga termasuk itu kan apa pameran-pameran gitu loh, maksudnya render-render gitu kan. Itu lebih terus bagus ya, lebih keren-keren lihat. Gitu. Oke. Okay. Oke, okay, kalau Elena kenapa? Kenapa kok tadi kan sudah sempat keterima tuh di kedokteran merek lain. Ya, merek lain. Which is itu kan swasta juga kan? Which is itu swasta yeah. juga. Berarti mungkin kamu bukan yang lulusan alumni SMA yang PTN banget gitu. Kok lebih milih ke Sugio Pranoto kenapa? Padahal kan tadi kedokterannya juga PTS. Sebelumnya mau ikut SNPTN tapi gara-gara ikut seleksi Taruni jadi kita kegeser nih. Jadi aku kegeser. Jadi misalnya harus ikut PTN, tapi aku yang waktu itu masih ada seleksi di akademisi tersebut gitu kan. Nah, terus di situ punya cadangan swasta yang salah satunya adalah arsitektur Unika ini. Nah, kalau arsitektur Unika ini kenapa lebih ke arsitektur Unika? Karena ya kembali lagi ada banyak orang yang ini loh Unika arsiteknya tuh lebih bagus gitu daripada kalau misalnya di Semarang nih, kan saya kan domisilinya di Semarang nih. Nah, di sini itu kalau pendidikan kamu mau nyarinya arsitek itu coba ke arah Unika karena mereka kan sebelumnya saya sudah psikotes nih. Nah, udah psikotes arsitek terus dari itu diarahkannya ke arah sana. Okay. Orang-orang psikologinya itu orang-orang psikotesnya ngomong kalau misalnya kamu apabila kepingin lebih ke lapangan, lebih real, bagaimana seperti apa yang dikatakan sama Bu Kesia itu lebih real untuk dunia arsiteknya. Oh, lebih baik arsitek Unika aja, karena ada beberapa konteks akademik yang sekiranya lebih menekankan ke teori daripada ke praktek. Okay. Nah, itu kan kembali lagi ke individu kita masing-masing nih. Kita lebih suka belajar terus atau kita suka di lapangan. Okay. Nah, itu kembali lagi kalau aku sih lebih suka lapangan. Oke. Okay. Saya nambahin. Ada satu hal. Oke, silakan. Besar juga. Jadi kan waktu SMP itu saya swasta. Oke. Okay. SMA itu saya negeri. Nah, terus dari situ tuh sebenarnya saya merasa bahwa guru-guru tuh kadang-kadang guru swasta tuh dia lebih care gitu loh. Oke. Okay. Terus itu jadi salah satu pertimbangan gitu buat saya. Berarti kita care ya. Berarti kita disiplin di kampus, juga ya. Berarti kita di kampus harus care juga ya. Oke, oke. Okay. Bagaimana dia perhatian ke mahasiswa tuh lebih begitu. Oke. Okay. Begitu sih. Benar. Iya, karena itu memang terkenal juga sih kalau di Indonesia itu kan institusi pendidikan yang swasta itu kan banyak banget yang dominan dengan level agama kan. Betul. Ada SD, SMP, SMA Islam, SD, SMA SMP Katolik dan lain sebagainya. Dan itu saya juga merasakan semua yang beraliran, tapi saya juga tidak mendiskreditkan yang negeri juga ya, tapi memang rasa-rasanya ada beberapa yang mengatakan seperti itu bahwa yang swasta itu mereka lebih pay attention ya, lebih memperhatikan satu persatu. Iya sih, betul. Kalian berdua sudah membuktikan itu kan di arsitektur. Tapi malam hari ini kita nggak akan membahas alumni, tidak akan membahas kenapa masuk di UNIKA. Itu salah satu alasan aja. Oke, tapi sesuai dengan tema kita malam hari ini, Venustas gitu ya, kita akan lebih membahas. Tadi, si Elena ini tadinya kan pengen jadi tentara itu ya, sesuatu yang gitu. Transformasi menjadi arsitek. Asia juga, kenapa bisa bertransformasi menjadi arsitek-arsitek yang cantik-cantik seperti ini gitu loh. Nah, itu yang mungkin kita akan lebih bahas lagi ya. Tapi, nah, untuk membahas itu,
Ini saya ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama mungkin saya akan menanyakan ke kalian. Sebenarnya ini ya, kita nggak usah ngomongin arsitek dulu, kita ngomongin personal life dulu, personal life dari kalian. Kalian tuh tipe cewek yang sebenarnya ngurusin fisik apa enggak sih? Gini, maksudnya, okay, kalau saat ini kalian make up, it's okay gitu ya. It's a common things untuk kalian make up karena kalian mau podcast gitu, kalian mau nanti upload YouTube dan lain sebagainya, kalian akan lihat. Tapi kalau biasanya kalian itu ngurusin badan nggak sih? Apakah kalian seriweh selebgram itu kalau ngurusin badan? Atau kalian yaudahlah mandi cukup sehari sekali saja? Atau itu bagaimana? Sebenarnya kalian tipe cewek-cewek yang ngurusin badan apa ngurusin tuh bukan berarti slimming ya? Tapi ngurusin itu ngurusin tentang fisik kalian. Gimana? Gimana Bu Kesia? Apa ya? Itu tuh seperti apa? Mengurusin enggak ya? Ya kalau ngurusin sih pasti, maksudnya dalam arti mandi begitu terus kemudian berdandan rapi itu sebenarnya sih terlepas dari hasilnya tuh mau cantik apa enggak, itu kan sebenarnya bagaimana kita berpenampilan kan kita mencoba untuk menghargai diri kita sendiri gitu loh. Apalagi ketika kita ketemu orang gitu kan. Enggak mungkin lah terus penampilannya terus belum mandi dan lain sebagainya. Tapi kalau saya sih bukan tipe yang terus sampai make up tebel gitu sih, enggak sih Pak. Cuma maksudnya bagaimana rapi formal gitu. Oke, lanjutin dulu. Karena selain kita menghargai diri kita kan juga kita juga menghargai lawan bicara kan. Ketika kita ketemu siapa gitu kan, bagaimana kita berpenampilan itu apa ya? Kan kalau misalnya kita ketemu orang, penampilan kita komplot gitu ya, apa sih istilahnya, kayak kucel gitu kan, orang yang mau ketemu kita pun juga ngerasa, kok gitu sih, gitu loh. Okay. Jadi ya, penting menurut saya, tapi saya bukan tipe yang terus sampai ekstrim gitu, dandannya. Ya, sewajarnya gitu kalau saya bilang. Tapi dibandingin pada saat kuliah gimana? Oh ya, jauh. Ya sekarang sih, Ya penting jadinya. Ya penting. Kenapa? Kok dulu waktu kuliah nggak penting, sekarang kok jadi penting gitu ngurusin? Prioritasnya beda. Itu sih oke. Okay. Itu bisa. Mau Bu Ellen coba. Kalau saya nih. Kalau saya nih. Ellen tipe yang pay attention nggak tentang penampilan? Jawab dulu ya atau enggak ini? Iya banget. Iya. Dijawab kenapa? Karena saya tuh punya prinsip. Ajining diri sekoneng lati, ajining rogo soko busono. Itu dari bahasa Jawa. Geno kenang kalau ngomong. enggak. Harus ada filosofinya, Pak. Enggak. Ini sebenarnya didikan dari orang tua saya sendiri. Kalau misalnya kamu bisa dihargai dirimu itu dari lati itu dari pembicaraan, dari bicara, lalu kamu bisa dihargai badanmu, dihargai penampilanmu, itu sebenarnya dari bagaimana cara kamu berkepribadian, itu termasuk dari pakaian juga tentunya, penampilan juga tentunya. Nah, seperti apa yang diucapkan sama Bu Kesia, bahwa kita gak munafik deh, kalau misal kita ketemu orang, pasti yang dilihat pertama adalah dari mata, kan dari pandangan dulu. Kita scanning dulu nih, dari atas sampai bawah, gitu kan. Kira-kira pantas nggak ini kita ajak ngomong, gitu kan. Nanti jangan-jangan yang diajak ngomong, lagi kurang nyaman, misalnya lagi gerah, lagi sumuk, apa gimana, lagi kepanasan, lalu kita ajak ngomong kan juga nggak enak, gitu. Yeah. Terus habis itu, yang diajak ngomong ini lagi sekiranya lagi ribet, kurang dandan, gitu, bisa jadi. Nah, bisa jadi orang tersebut lagi banyak pikiran atau bagaimana gitu kan, jadi kurang fresh. Nah, kalau misalnya kita fresh, kelihatannya enak gitu kan, kita kalau mau berkomunikasi dengan orang kan juga baik. Jadi kalau misalnya kalau dalam dunia yang saya sekarang nih, kalau misalnya kelihatan bagus, kelihatan bersih, menarik gitu kan, kita ngobrol komunikasi sama klien juga nyaman gitu kan, enak dilihat. Langsung deal. Oh ya, itu tentunya. Itu salah satu keuntungannya. Tentunya orang mau dihargai tentunya dari penampilan dulu pertama.
dari apa yang kita lihat gitu sih. Okay. Makanya saya prioritas banget kalau penampilan sekarang. Oke, okay, kalau dibandingin dulu, kalau dulu mahasiswa kan kalian juga punya dosen. Kalian juga punya, ya dosen kan biasa dianggap sebagai klien kan yang memberikan job. Nah, kalau dulu kayak gimana? Saya dulu nih. Kalau rumah dia aja udah luar biasa, Pak, gimana mau mikir dandan gitu kan? mengumpulkan tugas secara tepat waktu itu lebih luar biasa daripada kita dandan. Itu menurut kita sih waktu perkuliahan. Jadi prioritasnya sudah berbeda, sudah bergeser sekarang ini. Prioritasnya sudah bergeser. Berarti dulu kan lebih memprioritaskan deadline, produk, lengkapan produk, ya betul. Ya, kemudian kualitas tugas gitu ya. Tapi nih, tapi tanya ke kalian lagi. Tapi kalau kalian waktu kuliah itu punya waktu yang lebih, ya punya waktu yang lebih. Apakah kalian tetap memilih untuk dalam tanda kutip penampilan seadanya, kelemprot seperti itu, atau lebih memilih untuk menghias diri waktu ketemu dosen gitu kan. Tadi kan klien kan saya bisa diartikan kayak dosen kan. Gimana itu? Kalau punya waktu. Berarti ini ande-ande ya nih, ande-ande. Soalnya nggak ada. Soalnya nggak ada waktu kemarin. Ini ande-ande tuh ini. Bener-bener nggak ada waktu. Apa ya? Ya pastilah Pak, kalau itu ya pastilah. Maksudnya tetap mungkin kalau yang sebelumnya mungkin nggak pakai apa itu lama loh pakai apa tuh pensil alis eyeliner. Eyeliner loh, saya aja lupa namanya. Nah, pakai eyeliner tuh lama loh. Itu kalau misalkan udah kesusu pakai itu saya yakin tuh zigzag jadi. Oke. Nah, mungkin kalau misalkan ada tambahan waktu ya berarti eyeliner dipakai, kemudian apa ya? Kemudian matanya dikasih pink begitu. Berarti memang sebenarnya jati diri kalian berdua ini sebagai wanita itu tetap ingin memandang keindahan diri kalian tuh sebagai sesuatu yang penting ya. Iya kan? Iya. Yeah. Nah, ini kenapa kok seperti ini? Mungkin ke depan itu kan cara arsitek bekerja itu kan pasti dinamis ya. One day mungkin cara kita bekerja itu sudah agak berbeda. Nggak lagi membutuhkan proses yang terlalu lama. Apalagi ada COVID seperti ini membuat budaya itu banyak yang berbeda gitu. Seperti yang kita tahu juga, cara mendesain di arsitektur kan sekarang ada yang pakai algoritma. Kalian tahu itu kan? Yang namanya desain tuh nggak perlu sketch, nggak perlu pensil yang lama-lama kayak gitu. Kalau sudah dibantu dengan komputasi kayak gitu, mungkin saya punya imajinasi yang indah nih. Mungkin nanti anak-anak arsitektur, baik cewek ataupun cowok, semuanya pada ganteng-ganteng, pada cantik-cantik ya kalau ke kampus ya. Karena proses desainnya lebih memanfaatkan karena pakai komputer, ya nggak sih? Bisa sih, ya. Bisa sih, Pak. Masuk, make sense juga sih. Maksudnya, maksudnya kan kita jadi terbantu dengan adanya aplikasi begitu kan. Ada software-software begitu. Okay. Tapi... Okay. Terus? Masih lanjut? Enggak sih, tapi kadang-kadang juga... ya nggak tahu juga sih, kalau lihat sekarang sih misalkan meskipun komputasi udah maju, tetap ada aja tugasnya yang bikin mereka juga waktunya habis gitu loh. Saya maksudnya sini, saya aja posisi sebagai dosen aja kadang lihat mahasiswa juga banyak juga tugasnya. Jadi kadang-kadang saya suka salut tuh kalau ada mahasiswa tuh yang asistensi, tapi tetap cantik gitu. Ini anak ini manage waktunya hebat banget. Gitu sih. Jalan ya. Oleh produknya gimana? Produknya lancar nggak Bu Kesha itu yang asistensi? Iya, produknya juga bagus juga. Jadi ini apa namanya, produknya bagus, penampilannya juga oke. Nah itu combo itu. Oke. Kembali iya lagi. Sekarang saya mau tanya ke pengalaman kalian ya, pengalaman kalian. Kalian berdua kan sekarang sudah praktek sebagai seorang arsitek begitu kan? Yang tadi seperti praktisi ya, yang tadi seperti dikatakan di depan, arsitek ini kerjaannya itu ternyata nggak hanya di belakang meja, di dalam ruangan ber-AC begitu, yang make up itu nggak bakalan luntur begitu kan, yang kecantikan itu tetap terjaga selama jam kerja begitu, kalian tetap harus ke lapangan kan, kalian harus
berurusan dengan tukang, berurusan dengan perizinan, dan lain sebagainya. Nah, apakah itu membuat kalian gusar begitu enggak? Apakah itu membuat kalian jadi memiliki apa ya perasaan yang enggak enak? Apakah tetap kalian memandang kerapian, kecantikan, penampilan itu tetap menjadi suatu hal yang penting? Elena mungkin bisa Kalau misalnya dalam lapangan ya, dalam lapangan itu tetap, kalau saya pribadi ya, saya pribadi tetap, karena gimana pun ketika di lapangan kembali lagi kita dihargai juga dari casingnya dulu kan, dari penampilannya dulu. Kalau misalnya kita penampilannya kucel, kurang baik kan juga dilihatnya juga kurang enak. Tapi ya sebenarnya juga ada plus, juga ada plus minusnya sebenarnya. Kalau kelapangan itu biasanya pengalamannya, setiap pengalaman yang kamu lakukan terus ngapain itu? Habis kena debu itu terus gimana? Apakah terus tetap ke salon atau gimana? jujur aja nih. Sebenarnya kalau intensitas ke salon itu, kalau saya sebenarnya jarang banget ke salon. Lebih baik urus sendiri, kerimbat sendiri, kan ada tuh kerimbat sasetan merek lain tuh. Jadi di rumah lebih intens, lebih bisa merawat diri daripada buat keluar. Kalau saya pribadi, saya lebih suka melakukan sesuatu di rumah kalau emang ada waktu senggang gitu. Kalau memang di lapangan, sekarang nih di lapangan lebih sering kalau pakai topi. Terus habis itu, oh ya, COVID kan, pakai masker juga. Terus, tapi di bawah topi itu tetap ada eyeliner, tetap ada kayak gitu? Atau... kalau di lapangan, makeupnya ya nggak tebel dong. Nanti dikiranya mau ngelenong gitu kan, nggak lucu. Nah, tetap aja makeup-makeup biasa, natural, yang sekiranya pantas lah. Ketika itu kan nggak lucu juga dilihat tukang, nanti ini dikira orang mau ngapain gitu kan. Nah, terus kalau misalnya takutnya nih, kalau dilihat partner-partner bekerja nih, kan juga nggak enak gitu. Nanti kira kita ganjen atau bagaimana, kan juga kurang enak. Nah, jadi kira-kira sepantasnya lah yang digunakan itu bagaimana. Iya, yang sewajarnya. Yang sekiranya nggak menor, nggak norak juga. Gitu. Nggak berlebihan sih, Pak. Nggak berlebihan. Tetap sih. Penampilan ya. Iya, minimal sopan. Minimal sopan, oke. Karena kalau cowok, kayak seperti saya ini kan kadang kalau berangkat ke kantor atau ke proyek gitu kan, saya hanya pakai minyak rambut, nyisir rambut, selesai kan gitu kan. Tapi kalau cewek kan lebih banyak ya item-item yang harus dikerjakan. Alis lah, shading hidung lah, lipstick lah, dan lain sebagainya. Tapi oh, enggak, sampai shading hidung. Enggak sampai. Tapi itu tetap dilakukan sebatas untuk menghargai diri sendiri tadi ya. Betul. Kalau saya tadi setuju loh sama yang dibilang sama Ellen tadi. Dia kan bilang kalau sopan gitu. Saya kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita misalnya lagi di lapangan gitu kan, kalau terlalu menor tuh juga jadi perhatian malahan. Betul. Jadi kita sendiri juga nggak nyaman gitu, Pak. Jadi maksudnya nggak nyaman loh dilihatin gitu kan kayak. Ya, ini nyambung sama memang itu yang mau saya tanyakan sih, berdasarkan pengalaman kalian itu pernah kalian kan arsitek-arsitek yang memang pay attention sama penampilan, pay attention sama appearance. Appearance itu bukan hanya make up loh ya, itu kan berarti dari ujung rambut sampai ujung kaki kan. Nah, itu kan kalian memperhatikan sekali hal-hal itu gitu. Nah, pernah nggak sih kalian ada kayak macam bullying lah atau dipandang sebelah mata lah, atau ya ada feedback yang nggak enak gitu loh, karena kalian pekerjaannya itu kan di lapangan juga gitu. Pernah nggak sih? Esya mungkin bisa jawab. Apa ya? Ya, masalah gini sih, memang itu jadi masalah ya ketika arsitek tuh cewek begitu kan. Karena umumnya kan memang arsitek tuh banyak cowok, karena kita tahu sendiri kerjaannya kan maskulin, bukan feminim kan. Soalnya mungkin kalau kayak desain baju gitu, kayaknya cewek okay lah gitu. Tapi kalau untuk bangunan tuh kayak kurang okay sebenarnya. Nah, kalau bullying-nya cuma kadang-kadang sih, itu maksudnya kayak mungkin
kayak secara konstruksi gitu, struktur kan mungkin kita dirasakan apa sih kamu taunya gitu tuh loh. Kadang-kadang ngerti opo maksudnya. Iya betul-betul. Sih, kalau itu. Berpenampilan cantik, penampilan menarik begitu malah dipandang sebelah mata. Kamu tuh hanya bisa make up ya, beneran tahu nggak tahu ini gitu ya, Mak. Menarik, itu menarik, tuh. Menarik. Lantas apa yang kamu lakukan? Ya paling sih kalau misalkan itu misalkan kita bisa nunjukkan gambar-gambar sih. Kalau kita kerja profesional sebenarnya nggak usah ditunjukkan juga nggak apa-apa sih, Pak. Cuma kadang-kadang kan first impression orang tuh loh, maksudnya. Ah, opo yo ki ngerti sih gitu tuh loh. Opo yo ngerti tenan sih gitu tuh loh. Itu okay. Yang kadang-kadang stigma itu tuh belum bisa dipatahkan kalau saya bilang. Berarti, gender tadi, isu gender. Berarti bisa disimpulkan bahwa memang pandangan orang-orang yang ada di lapangan gitu ya. Itu lebih memandang kalau yang namanya arsitek itu harus yang nggak memperhatikan diri, yang lebih kucel, mungkin seperti itu yang lebih, yang penting lebih kualitas. maskulin. Lebih maskulin sih, Pak. Lebih maskulin, Pak. Ya, lebih, oh sorry, berarti lebih maskulin ya, bukan kalau bapak-bapak dandanannya rapi itu tetap dipandang oke ya, nggak masalah ya berarti. Kayaknya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa sih, nggak mau selama ini. Oh, itu ya. Berarti jadi ini masalahnya lebih ke gender ya berarti. Betul. Kayaknya kalau lebih cocok ini gender sih, Pak. Jadi kalau kami itu misalkan arsitek itu kan sebenarnya ada dua. Arsitek itu ada yang di lapangan sama ada yang di studio. Nah, biasanya emang cewek itu memang biasanya dia di plotnya memang di studio, bukan di lapangan. Gitu sih. Okay. Biasanya kalau termasuk daya tahannya di panas, segala macam gitu kan memang cowok jauh lebih hebat kalau di situ. Oke. Okay. Nah, ini kalau Ellen gimana nih? Pengalamannya pernah nggak sih? Gimana gitu? Karena saya beberapa waktu yang lalu kan juga sempat di sharing pengalaman sama Ellen, jadi saya kurang lebih agak lebih tahu nih. Ellen kan sering bekerja ngurusin apa namanya perizinan, ngurusin tukang dan lain sebagainya. Karena kan ada developer juga ya Ellen ini ya? Iya ada. Itu gimana itu? Oh, jadi kalau misalnya gender itu memang sih, apalagi kalau misalnya orang bukan orang dari warga kota gitu kan. Nah biasanya tuh kalau misalnya yang sedikit agak lebih ke kabupaten atau bagaimana, itu tuh mesti nanti ngeliatnya, oh kabupaten, iya. Nanti ngeliatnya, oh penampilan orang kota gitu kan. Ya jadi ngerti kepriben nih gitu. Jadi kan misalnya kayak gitu. Kalau misalnya itu, kalau dalam kerja itu kita ada dulu, misalnya kalau saya nih, itu mesti ada partnernya, dan partnernya itu pasti laki-laki gitu kan. Nah, okay. Jadi kalau semisalnya sekiranya ketika di lapangan itu kurang bisa dihandle saya, sekiranya nih kalau kira-kira, nah itu pasti nanti yang maju adalah partner saya yang laki-laki. Nah, kalau semisalnya bisa saya handle, ya saya handle. Tapi kalau memang di lapangan, memang diharuskan yang lebih maskulin gitu kan, nah itu baru seperti apa yang dikatakan sama Bu Kesia, kita kembali lagi kalau stigma orang sekarang itu masih ada, sistem gender itu masih ada. Nah, jadi ketika di pekerjaan pun, makanya saya memerlukan partner yang dimana yang tidak bisa di-handle oleh perempuan, tapi bisa di-handle oleh laki-laki. Gitu. Yeah. Tapi penting sih tetap penustas estetika keindahan itu tetap harus tetap, ada. Tetap harus diperhatikan ya. Oke. Okay. Okay, Biar ngajeni. Dan yang penting menghargai diri tadi ya, diri kita sendiri dulu. Iya, yeah, betul. Okay. Wah, ini bincang-bincang malam ini keren banget nih. Kita mau bahas penustas, kecantikan dari kalian berdua ini sebagai arsitek begitu. Ternyata kita bisa menyimpulkan satu dua hal ya, ternyata yang dipermasalahkan itu tidak hanya kecantikan, tidak hanya penampilan begitu, tapi malah lebih ke masalah gender. Oke. Menarik. Jadi di lapangan seperti itu ya, karena kalau saya kan kalau ke lapangan kan karena saya seorang laki-laki begitu, saya mungkin nggak akan merasakan tadi ya, tidak akan merasakan bullying dari sorot mata, tidak akan dipandang
sebelah mata, tapi karena orang laki-laki kan, jadi apapun penampilan saya mungkin ya tetap aja. Yang penting saya bisa kerja di lapangan, mungkin seperti itu. Tapi kalau kalian akan lebih sensitif mungkin ya perasaannya ketika ada feedback dari orang-orang di lapangan itu yang kurang mengenakan. Oke, wow, menarik tapi sekali. Tapi ini juga Pak, misalnya loh contohnya kan, kita perlu ngecek gitu ya, misalkan naik-naik atau misalnya bangunan tingkat tinggi kan otomatis kita perlu naik-naik ini. Nah kadang-kadang tuh di situ kan kita perlu bantuan kan, maksudnya entah naik atau piye gitu loh. Ya kan pelan pegangan atau piye lah. Di situ tuh kadang-kadang ya. Bukesnya dulu. Mau sok-sokan kuat tapi ya bingung gitu loh Pak Piye ya. Oh. Naik-naik itu. Kalau aku beda, guys. Kalau saya beda nih. Naik misalkan ada tangga, kan tahu sendiri kalau tangga lantai 2 belum jadi kan semuanya bentuknya kayak masih papan-papan disusun tuh loh. Betul. Gitu. Masih iya. Yeah. Kekuatannya. Dan sekarang misalkan lagi naik. Yang ada di pikiran saya ketika naik-naik terus kamu pakai tidak pakai celana. Ya, itu juga maksudnya. Ya, pastinya rok gitu kan lebih bahaya. Saya pikir seperti enggak. Itu juga, okay. Iya benar lah. Kan kita mau sekarang di lapangan ini. Karena di lapangan enggak mungkin pakai rok. Kalau aku enggak pernah pakai rok kalau di lapangan. Iya. Tapi kan mau naik-naik tangga gitu aja kan kita enggak enak nih, yang di bawah ada bapak-bapak misalkan kan enggak enak, ya enggak? Oh. Tuh. Yeah. Helen gimana? Sebenarnya apa ya? Kalau saya ini hobinya penean gitu ya. Kalau emang beda. Iya, hobinya pen. Jadi kalau emang nah, jadi kalau misalnya kalau semisalnya diremehkan ini wedok kok iso ngecek kok udah. Nah, itu malah itu sebenarnya kalau saya malah jadi tertantang gitu kan. Okay. Asem yo. Jadi kalau kayak gitu saya menjadi tertantang kalau misalnya kayak gitu, mendingan jangan bahas gender lah apa gimana, terus saya akan menunjukkan gitu kan di posisi ini saya juga bisa, kamu minta saya naik atas saya juga bisa, jadi kebetulan saya nggak ada fobia ketinggian, nah jadi kalau memang suruh naik ya saya oke aja gitu, jadi kalau masalah misalnya direndahkan dari karena stigma tersebut, nah disinilah saatnya saya menunjukkan gitu. pembuktiannya jadi nggak cuman saya bisa ngerti konstruksi dan lain-lain, tapi saya juga bisa jadi apa yang mereka saya mau, apa yang bisa saya handle juga gitu. Oke menarik gitu sih, Pak. Ya oke, jadi jangan, walaupun wanita jangan lemah ya. Jangan jadi, mau direndahkan. Elena ini menasihati Keisha ini kan kayak gitu. Sebenarnya saya setuju banget sih yang Ellen bilang tuh bahwa bisanya bisa Pak, cuma kadang-kadang malunya itu loh yang kalau buat saya itu masih lebih besar gitu loh. Ya lah, tapi bisa. Cuma sungkan gitu loh, gimana ya? Berarti kan seharusnya kita lebih bisa mengedukasi, tapi emang agak susah dan perlu waktu pastinya ya mengedukasi. Orang-orang di lapangan bahwa gender itu is not a matter gitu kan, itu enggak masalah gitu kan. Yang penting pekerjaan kita, kualitas kita memang bagus, kita bisa membuktikan bahwa pekerjaan lapangan itu bisa dihandle walaupun cewek ataupun cowok gitu kan. Menarik. Nah, karena kita Wonder Woman loh. Nah, berikutnya nih, saya mau cerita sedikit nih. Beberapa waktu yang lalu itu saya pernah di-share sebuah screenshot dari pakai aplikasi conference juga, pakai Zoom juga, dari universitas cukup terkenal di Indonesia, kalau di bidang arsitektur ya mungkin top 5 gitu kan, itu lokasinya ada di kota Bandung begitu, itu sedang ada kuliah, nah itu sedang ada kuliah, kemudian biasalah ya, mungkin dosennya pada nyuruh untuk menghidupkan webcam-nya semua, karena kan masih belajar dari rumah semua gitu. Nah, anehnya, itu ketika di screenshot, nggak tahu kenapa, itu screenshot bisa sampai ke HP saya. Saya dikirim oleh seorang teman juga, yang dia juga dosen juga. Dia mengatakan seperti ini, wah ini bayangkan, sebuah kelas yang sedang diadakan di universitas tersebut, pemandangannya itu kayak begini gitu.
pemandangannya kayak gimana sih emang? Saya lihat di situ mahasiswanya itu dari pojok kiri sampai kanan bawah semuanya itu berpenampilan yang ya seperti kalian saat ini nih, ya, yang rapi, cantik, ganteng, gitu kan, rambutnya juga disisir seperti itu, yang cewek pakai apa? Ya, maskara atau apalah itu namanya gitu. Nah, kayak gitu gitu. Tapi saya juga pernah ini di dimensi waktu yang lain ya. Saya juga pernah ngadain kelas gitu. Juga pakai Zoom begitu. Enggak sengaja mungkin beberapa mahasiswa tuh lupa matiin kameranya gitu ya. Itu bener-bener kayak bangun tidur masih di atas yang begitu, kemudian mukanya masih belel begitu. Nah, ini ada dua perbedaan yang sangat signifikan nih. Kontras sekali. Kontras banget di universitas yang letaknya di Kota Bandung itu semuanya pada wah, dosen ngajar semangat 45 gitu kan. Wah, karena yang mau perhatikan itu cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu. Tapi kalau di kampus kita di Unika Sugio Pranoto ini mahasiswanya kayaknya belum attention ke arah sana itu. Saya nggak tahu ya, mungkin ini mungkin salahnya dosennya juga kali ya, ngasih tugas terlalu banyak gitu. Ya, jadinya tadi seperti kalian sampai tadi, aduh lebih enak ngurusin tugas dan ngurusin deadline, ngurusin apa namanya kualitas dari tugas yang diberikan dosen daripada penampilan gitu. Nah, tapi anehnya universitas yang ada di Bandung tadi itu juga universitas ternama loh. Bisa disinyalir mereka tugas juga nggak ecek-ecek karena masuk top 5-nya perguruan arsitektur di Indonesia itu. Nah, kalian mandang kayak gitu tuh kayak gimana? Ini mungkin kalau ada teman-teman mahasiswa yang mendengarkan, cukup menarik nih nanti pandangan kalian berdua tentang hal itu. Waktu jadi mahasiswa kalau di Kota Kembang itu kok bisa penampilannya sudah kece-kece gitu. Sudah oke, sudah cakep-cakep, ganteng-ganteng gitu. Tapi kok kalau di Kota Semarang ini kok rasanya belum gitu. Saya kenapa ngomong Kota Semarang? Karena saya yakin perguruan tinggi yang ada di Kota Semarang, tetangga-tetangga kita, mungkin tipikalnya masih sama mahasiswanya. Coba, tanggapan kalian untuk menanggapi dua hal ini kayak gimana? Mungkin Kesia dulu bisa menanggapi. Nah, itu gimana tanggapannya? Kan sama-sama perguruan tinggi, yang satu di Kota Bandung, yang satu di Semarang. Tapi kok the way of thinking-nya itu beda gitu loh. Dalam menanggapi kuliah online itu, mahasiswanya itu cara berpikirnya berbeda. Saya nggak tahu ya, mungkin ini sudah terbiasa. Ketika nggak online pun, kuliah offline pun, mereka tetap memperhatikan penampilan begitu. Saya nggak tahu karena saya nggak sekolah di sana juga kan, tapi kok rasanya mereka kayak sudah terbiasa gitu kan. Nggak mungkin kan dosennya ngasih pengumuman kalau kuliah online semua harus make up gitu kan, nggak mungkin ya. Tapi kok tanpa disuruh mereka sudah seperti itu gitu. Nah, itu gimana tanggapannya? Mungkin dari Kesia dulu mungkin. Kalau dari saya sih, saya waktu saya kuliah juga kan juga mahasiswanya pada kece-kece habis gitu kan, terutama yang S1 di Taiwan ya. Di Taiwan gitu. Jadi kalau itu sih memang kebiasaan mereka, memang jadi mereka tuh lucu dan itu jam 12 malam kalau nggak salah. Jadi mereka tuh mandi. Bener itu aneh sih. Jadi mereka mandi sekali itu malam hari doang. Jadi sepanjang hari itu mereka nggak mandi. Mandinya tengah malam. Terus mereka make up. Nah, terus make up mereka tidur. Jadi nanti waktu mereka berangkat kampus itu mereka tinggal berangkat gitu loh. Oh, ini bisa ya, dicontoh nih mungkin ya. Itu lucu sih menurut saya. Tapi emang kenyataan waktu itu kan saya di dorm kan. Jadi teman sekamar saya tuh ini apa orang dari sana gitu, orang lokal gitu kan. Terus kok aneh sih ini mandinya jam 12 malam. Jadi mereka mandi sekali doang. Dan habis mandi mereka justru dandan. Jadi tengah malam ya ini jam 12 malam mereka ngeringkan rambut, bro. Mengeringkan rambut menurut lo gitu kan, jam 12. Gak masuk angin tuh. Bukan gitu, kita kan tidur, jadi bunyi gitu loh. Aduh, ngeselin sih sebenarnya. Cuma ya emang itu kembali lagi sih Pak, itu lifestyle. Terus gimana Bu Kesia, ikut-ikutan gak? Ya enggak, ngantuk jam segitu. Loh, siapa tahu beradaptasi dengan baik kan, terus jadi keikut. Gak ada sungkan gitu ya maksudnya.
jam segitu keringkan rambut itu, tapi memang semuanya juga, jadi kalau kita mandi nih jam 6 sore itu kalau mandi sepi, tapi jam 12 itu rame. Benar. Cepat sekali. Ya, tapi jadi kalau misalnya itu kan di Taiwan ya, tapi ya. Tapi kan ini sama-sama di Indonesia gitu loh. Hanya beda jarak sekitar 5 jam naik mobil gitu. Kok bedanya udah jauh gitu. Yang di Indo itu kok yang di Semarang itu kayaknya prepare-nya kok, ya saya nggak ngatakan prepare-nya buruk sih, enggak. Cuman kok cara mereka berpikir tentang mempersiapkan diri, penampilan itu kok beda gitu loh. Kenapa ya? Mungkin ada yang bisa Ellen, kasih. Ellen. Ya, Ellen mungkin. Kalau misalnya di Bandung itu kan kotanya bisa kalau misalnya saya ibaratkan itu lebih maju daripada di Semarang sih ya, lebih metropolitan. Oh, oke. Okay. Pastinya pola pikir dan pola pandangnya juga akan berbeda. Hmm. Nah jadi kalau misalnya kebiasaannya itu kalau anak-anak zaman sekarang itu anak-anak milenial zaman sekarang ini kalau misalnya nggak matching sedikit rasanya ada yang kurang gitu kan, rasanya nggak bisa diupdate kan, sekarang dikit-dikit update gitu kan. Lifestyle-nya mereka pun juga sekarang berbeda. Oke. Okay. Lebih ke banyak lo dunia digital, lebih bagaimana main HP, terus misalnya di sini juga main HP Semarang, lebih ke teknologi. Iya, tapi kan apa yang menjadi diprioritaskan juga berbeda. Misalnya kalau misalnya di kota-kota besar itu kan mereka ya itu kalau penampilan itu pasti nomor satu. Bagaimana mereka bisa memberikan image ini loh aku di kota besar. Nah nanti kalau misalnya satu udah kayak gini, satu yang lainnya pasti akan ngekor gitu kayak kayak sistem sistem latah gitu. Nah jadi kalau misalnya wah kelihatannya bening nih, kelihatan enak di mata atau gimana, yang lain-lain ikutan, lain-lain pasti akan ikut. Okay. Nah kalau memang kayaknya nih kalau memang di Semarang salah satunya di unikan ini, kalau memang misalnya ada yang satunya kelihatannya lebih bening atau bagaimana, mesti berangsur-angsur pasti akan ada yang mengikuti. Kalau menurut saya nih berangsur-angsur pasti akan ada yang mengikuti, kelihatannya enak dipandang, enak dilihat. Jadi lifestyle-nya akan berangsur-angsur akan berubah, akan mengikuti yang lebih enak dilihatnya. Berarti cara pandang mereka pun pasti juga udah beda ya. Berbeda. Kehidupan beda. Setiap harinya pun pasti juga berbeda, ya kan? Betul. Termasuk mungkin kehidupan malamnya juga berbeda, gitu kan? Kehidupan pribadinya. Iya. Nah kalau misalnya di Bandung itu kan lebih bebas, jadi kan mereka berekspresi diri, salah satunya itu juga lebih ibaratnya lebih bebas, lebih merdeka, lebih wah greget gitu. Nah sedangkan kalau di Semarang itu kan masih aduh dikit-dikit malu gitu, aduh nggak sopan, aduh nggak boleh. Nah jadi ada sistem pakewonya gitu kan. Begitu. Nah kalau dari kalian ini lebih baik yang mana dari dua sudut pandang itu? Kalau sama dulu nih. Ellen dulu deh, boleh dulu. Ellen dulu. Kalau misalnya dari sudut pandang itu kembali lagi ke pribadinya orang masing-masing. Mereka berdandan untuk apa, gitu kan? Untuk kuliah mereka kan ini. Penampilan baik. Nah, mereka berpenampilan baik untuk apa? Kalau memang berpenampilan baiknya berimage positif, banyak mudorotnya, banyak manfaatnya. Kenapa enggak, gitu kan? Daripada kita masih belel ya Pak ya tadi bahasanya, belel ya, masih belel atau bagaimana gitu kan. Kalau memang banyak manfaatnya, why not, kalau misalnya saya pribadi ya. Jadi kalau kecuali kita kuliah tuh memang ada mindset tuh cari jodoh sekarang ya. kita kuliah mungkin udah capek kuliah maunya nikah. Nah anak-anak zaman sekarang kan rata-rata ada punya pemikiran kayak gitu nih, aduh capek kuliah maunya nikah. Nah, capek kuliah maunya sah. Nah, rata-rata ada yang kebanyakan ada yang ngomongnya kayak gitu. Nah, mungkin ada prioritas kayak gitu kan, itu jelek. Tadi jodoh. Nah, itu mereka make up untuk punya fantasi ke arah sana gitu kan. Ingin punya tujuan mendapatkan jodoh atau bagaimana. Kalau menurut saya mau mendapatkan jodoh atau bagaimana itu tergantung hati sih ya. Bukan tergantung
Fasad wajian. Wis, ini bahasanya kuliah, ya kuliah aja. Kita studi. Wah. Gitu kan. Ini tapi bukan curhat ya ini ya. Bukan, Pak. Bukan. Ini kayaknya mendalami ini banget gitu ya ceritanya. tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan bertemu dengan orang-orang yang lebih banyak juga atau ketika kuliah gitu kan. Terus teman-teman baru, teman-teman kelas lain gitu. Oke. Kalau tergantung tujuan di kuliah. Kalau Bu Keisha atau Keisha ini gimana? Lebih baik yang mana nih? Yang dia diorama pertama tadi yang universitas yang ada di Kota Bandung itu atau yang teman-teman kita yang ada di Semarang nih? Kalau buat saya kok dua-duanya ini ya tetap ada benernya ya. Sekarang mungkin ya kita enggak bisa bilang bahwa yang di Bandung itu salah. Mungkin dia berdandan begitu karena lingkungannya begitu. Jadi maksudnya kalau dia enggak seperti itu, dia malah justru ditinggal sama teman-temannya gitu. Betul. Kan. Tapi kalau mungkin aslinya mungkin dia juga bukan tipe yang suka dandan, mungkin tipenya biasa, cuma bagaimana dia membaur. Ya tadi Bu Ellen udah bilang bahwa kota metropolitan kan memang tuntutannya begitu ya. Jadi itu salah satu cara dia adaptasi sebenarnya kalau saya baca. Jadi enggak salah sih, Pak. Terus kemudian mungkin yang Semarang juga dia penampilannya sederhana ya karena memang tuntutannya nggak meminta dia untuk seperti itu gitu. Tapi saya yakin kalau mereka mungkin diberi kesempatan untuk presentasi atau apa, pasti mereka totalitas gitu sih. Oke. Keren banget ya. Perbincangan kita malam hari ini, saya tadi tuh mengiranya hanya ringan-ringan aja gitu. Tapi ternyata ketika kita diskusi panjang, masuk ke ranah filosofis juga ya, sampai ke menyoroti kehidupan teman-teman kita di kota metropolitan, lifestyle, dan lain sebagainya. Oke, thank you banget yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman, Elena sama Keisha. Udah nih? Udah selesai? Apa masih ada lagi nih? Masih ada lagi ya. Oh. Ini rangkuman tapi habis ini ya. Ya, jadi dari kurang lama ya. Nanti kita akan kita buat episode selanjutnya. Oke. Baiklah. Nanti ada satu pertanyaan lagi, tapi mungkin jawabannya nggak usah panjang-panjang. Jadi nanti cukup beberapa kalimat aja dari pertanyaan yang saya sampaikan ke teman-teman. Tapi sebelumnya saya akan merangkum dulu nih beberapa yang mungkin bisa kita petik dari perbincangan kita malam hari ini ya. Yang pertama dan yang saya ingat tadi tentang bagaimana kita menghargai diri. Jadi kaitannya keindahan di arsitektur atau Venus Tas di arsitektur. Even itu we talk about building, we talk about design, atau we talk about our appearance. Kita berbicara tentang bangunan, kita berbicara tentang design, ataupun kita berbicara tentang cara penampilan kita. Yang namanya keindahan itu adalah bagaimana kita mempresentasikan sebuah harga diri. Betul begitu ya. Kalau kita membuat sebuah bangunan itu ada keindahannya, itu berarti kita menghargai diri kita sebagai arsitek dan kita akan memberikan value juga untuk owner dari bangunan kita. Ya, jadi Venus Tas-nya itu kan kita dapat di situ ya. Jadi bukan untuk kita memberikan kesan yang negatif. Bukan tadi ya, yang over make up-nya, penampilannya yang terlalu menor atau mungkin terlalu seksi. Bukan seperti itu, tapi appearance di sini, make up di sini, kecantikan di sini adalah untuk sejauh menghargai diri kita sendiri. Sama seperti kita menghargai desain-desain kita. Kemudian yang penting lagi adalah bagaimana kita memberikan bukti bahwa yang terpenting dari eksistensi kita itu bukan penampilan saja, tetapi adalah kualitas dari pekerjaan kita. Kemampuan kita, kualitas pekerjaan kita, itu yang paling penting. Kita we are not going to talk about gender. Yang penting adalah kualitas kita. Mau itu cowok, mau itu cewek, mau itu mukanya mungkin kurang baik atau yang sangat sempurna, simetris, cantik, ganteng gitu, tapi yang penting adalah kualitas apa yang bisa kita karyakan, itu ya. Nah, itu kurang lebih poin yang bisa saya petik dari perbincangan kita malam hari ini. Dan kalau saya boleh memberi satu poin tambahan lagi, kalau saya pribadi, walaupun saya host di sini ya, tapi mungkin saya juga punya pandangan sih tentang bagaimana kita menghargai soal gimana tuh, Pak?
soal oke, okay, bagaimana kita menghargai sebuah penampilan, kalau saya sih lebih ke self branding. Bagaimana kita nge-brandkan diri kita ya. Jadi bukan soal produk makanan, produk minuman atau produk-produk yang dijual di toko ataupun di media online, kita pun sebagai pribadi jati diri kita tuh juga perlu yang namanya branding. Bagaimana kita harus dipandang orang lain itu seperti apa? Itu kan kembali lagi ke kita. Apakah Christian ini akan dipandang sebagai Christian yang tadi belel, nggak bisa apa-apa, Christian yang malas-malasan, atau Christian yang selalu rapi, Christian yang selalu siap menerima panggilan, rapat juga oke. Ya begitu pula dengan Keisha dan Elena. Nah Elena ini punya juga sudah punya self branding, jadi sudah dikenal sebagai sosok Denok Kenang yang selalu, nah itu kan salah satu self branding ya. Keisha masih muda sudah lulusan Taiwan, ini kan salah satu self branding juga. Dan self branding yang positif itu harus kita selalu pelihara. Jangan sampai self branding kita one day itu menjadi rusak karena sesuatu yang kita lakukan. Ya, apa itu yang sesuatu yang kita lakukan? Ya, contohnya misalkan mungkin saya ke proyek pakai celana yang terlalu pendek begitu. Jadi pupu apa paha saya ini kelihatan gitu ya. Terus di foto jadi viral gitu kan. Ini arsitek, dosen arsitek Unika ke proyek cowok pakai hot pants begitu, pahanya kelihatan sampai atas. Nah, itu kan self branding saya jadi rusak begitu kan. Ya, jadi kita berpenampilan rapi, berpenampilan baik, cantik, ganteng itu bukan semata-mata untuk hal-hal yang negatif, tapi bagaimana kita memberikan penilaian untuk diri kita sendiri, yaitu self branding. Kita mau dinilai untuk orang lain seperti apa sih? Apakah seseorang yang belel atau seorang yang kurang rapi, kurang baik gitu, atau seseorang yang selalu menghargai dirinya sendiri untuk orang lain. Weh, mantap. Keren banget ya bicaraan kita malam hari ini ya. Thank you ya Pak, untuk Pak Christian Teguh. Pak Christian, saya mau nambahin satu lagi. Wah, apa itu? Silakan. Jadi gini, tadi benar yang saya menambahkan aja. Jadi kalau Pak Christian tadi kan bilang soal self branding. Jadi sebenarnya mengingatkan kita kan arsitek itu sebenarnya kita jual kan jasa. Kita tidak punya barang yang bisa dibawa ke sana ke sini. Barang yang kita bisa bawa itu ya diri kita gitu. Siap. Kan. Jadi bagaimana kita membawa diri kita, bagaimana kita memperlakukan diri kita terhadap owner itu yang kita perlu tingkatkan. Jadi mungkin kecantikannya di situ Pak kalau saya baca. Oke. Karena kita di jasa itu. Iya, itu penting banget ya buat semua teman-teman yang nanti bakal dengerin ini. One day apapun kalian nanti profesi yang akan kalian tekuni ya, walaupun pasti kita semua akan berprofesi kan. Yang dipentingkan adalah apa yang bisa kita lakukan. Kalau kalian tetap menjadi arsitek, harapannya kan seperti itu, semua akan menjadi arsitek yang baik. Ini arsitek ini job desk-nya itu adalah jasa loh. Sekali jasanya ini kurang oke, okay, ya sudah, track record-nya pasti akan kurang baik, begitu. Ya, oke, okay, thank you banget, Keisha, Elena, ya, mungkin kalau kita ngomong-ngomong terus ini kurang oke okay mungkin ya. Kelihatannya Keisha sudah punya sesuatu nih buat kita, Len. Ini Keisha mau ngerjain gitu kita, nih, katanya. Oke, okay. Jadi, karena ini udah jam 8 dan saya cuma mau menguji sih teman-teman ini konsentrasinya masih bagus apa enggak nih jam 8 kan. Apa ini? Oke, jadi saya punya minum dulu. Ini kita mau main-main gitu. Wow, beneran kita mau main-main ini. Bukan permainan. Ice breaking sih. Jadi supaya suasana itu enggak kaku gitu kan, kita harus coba sesuatu begitu. Nah, ini ada sebuah game. Jadi tutorialnya adalah saya nanti akan menyebutkan sekitar 20-an nama benda. Jadi nanti teman-teman harus hafalkan itu. Sebelumnya udah bawa kertas sama ini, pulpen. Bisa ditunjukkan bisa tunjukkan ke layar. Oke. Okay. Saya mau coba aja nih nguji antara Pak CM ini sama Elena ini kira-kira siapa yang konsentrasinya lebih tinggi. Oke, okay, siap. Oke, tanpa berlarut-larut kita coba ya. Ini jadi nulis ini. Ini nulis. Iya nanti nulis, tapi sekarang jangan. Jadi sekarang ini, bentar, saya tutupin dulu biar pada nggak lihat. Nah, ini nanti gimana sih? Kata-kata
Saya kasih waktu 10 detik, nanti kalian inget-inget gitu ya. Oke. 10 detik doang. Astaga. Oh iya. Jangan nulis dulu, jangan nulis dulu. Tangan di atas semua. Ayo. Nah, oke. Sip. Oke. Sekarang saya hitung ya. Saya lihat, saya cermatin dari tangannya. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang kalian tulis sebanyak-banyaknya yang kalian ingat. Waktunya 5 detik nih sekarang. 5 detik doang. 5 detik. 10 deh. 10. Bentar tuh, penuh. Bentar, belum buka nih lu. 10. 9. 8. Itu Pak Cem matanya lihat apa ya? Tapi dia moto ya. Aduh. 10, 9, 8, 7. Loh, mana ada tulisan kayak gitu? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah. Positif ke kamera semua, kertasnya. Semua dihadapkan ke kamera. Oke, itu ada berapa? Kita cek dulu berapa jam ya. Wah, kalah saya. Cepet banget. Berapa, Pak Cem? Apa aja? Gayung, ember, sepatu, cangkir. Aku yang pendek. Topi, keset, radio, lemari. Oke, ada berapa total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Itu Ellen masih nulis tuh. Enggak. Astaga, enggak. Sekarang oke. Ayo, lanjut. Nanti Pak TM 8, sekarang Ellen, ayo. Aku yang pendek-pendek nih. M. Diliatin. Ember, sepatu, dompet, tisu, topi, keset, radio, jam. Jam apa tadi aku gak tahu, jam tangan apa jam ini ya? Jam tuh gak lengkap, coret. Astaga, jahatnya. Aku lupa jam apa. Topi, keset, bantal, tisu, dompet, sepatu, ember, radio, lemari, jam. Terakhir aku lupa jam apa. Totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Jamnya kehitung dong ya. Jamnya kehitung ya. 9 berarti, 9. Jamnya kehitung ya. Oh, kalau lebih baik ada salah KTM. Aku soalnya gak tahu tadi jamnya jam apa. Lupa. Berarti yang menang siapa? Saya ya? Ini Pak, usul Pak yang podcast selanjutnya ada hadiahnya dong, gamesnya. Oke, boleh. Nanti kalau kita online, kasih hadiah ya. Wah, biasanya nih kalau yang lebih muda daya ingatnya lebih bagus sih kayak. Enggak, ini masalah gender lagi. Masalah gender lagi ini. Kalau cewek pasti lebih teliti kayak gitu. Oh ya. Enggak. Malah ini kan karena suka mengingat-ingat kalau yang perempuan itu. Curhat lagi. Oh, ternyata selalu. Iya, sejarah lagi, gitu kan. Kesalahan-kesalahan. Pasti. Oh. Oke, udah. Ini mau lagi? Saya punya satu, saya sekali lagi ya. Lagi. Okay. Lagi. Yang sama. Yang beda dong, yang beda. Ini kesempatan buat Pak CM untuk balas dendam, Pak. Ini harga diri juga dipertaruhkan di sini, jadi harus menang begitu ya. Oke, saya siap semuanya. Menang. Siap. Pertanyaan sudah kosong lagi. Oke, mari kita mulai. Jadi, bentar. Kita tutupin. 3, 2, 1. Cara, kalau ini kelihatan yang 8, 7, 6, diam lah. 4, 3, 2, 1. Oke, waktu habis. Ini cuma sedikit ya, jadi ini ada tadi sekitar 16 curang. Terus kan yang tangan belum dimulai. Oh iya ya, tapi kayaknya loh, katanya sudah mulai. Tapi waktu ngitung tadi tangan di atas. Loh, katanya sudah mulai. Tadi tangan aku udah gini loh, tadi tangan udah mulai. Nah, mulai. Tadi waktu ngapalin harusnya tangan di atas. Ya udahlah, ayo tulis. Udah tulis. Kan sudah ketutup kan, yang penting jadi sama aja nih ingatnya apa. Siapa tahu nanti pakai screenshot gitu, gagal sudah gamenya.
Tadi saya screenshot sih yang pertama. Ya ampun Pak, itu udah screenshot masih kalah tuh hantu. Udah screenshot kalah pula. Aduh, malunya. Sudah kok. Oke, 3, 2, 1. Selesai. Silahkan berhitung masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dibaca dulu, nanti salah. Jangan-jangan. Ini saya cuma aja pakai istilah-istilah teksturnya. Dah. Aku dulu. Siapa dulu? Pak TM, tangan di atas, tolong. Nah, bagus. Coba, ada berapa? Saya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, bacain nanti, jangan-jangan ada yang salah. Sudah benar ya? Baja, ubin, septic tank, jendela, tralis, kolom, balok, jurai, plafon. Oke. Okay. Kolom, balok, jurai, plafon. Oke. Okay. Berarti yang berapa 9 ya? 9. Saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, lihat dulu, kita cek dulu. Apa, bacain Pak. Jurai, tralis, balok, overhand, tekstur, irama, begesting, pola, kolom, plafon, septic tank, jendela. Oke, nyaris urut loh. Nyaris urut nih, saya malah jadi curiga kalau nyaris urut. Loh, nggak urut loh. Mirip Pak urutannya. Karena yang pertama ini, tadi si Ellen masih mumbling, jadi saya tulis dia mumbling apa tadi. Jurai, tralis, kolom, balok gitu kan. Oke. Oke, itu sih Pak, itu berarti terbukti bahwa kalian berdua masih, berarti meskipun sudah malam tapi masih kuat nih, tempatan, masih fokus, tempatan mengingatnya masih bagus. Kan itu manusia malam. Kita harus kalau lembur. Lembur kerjaan. Baiklah. Oke. Okay. Okay. Itu Pak CM. Terima kasih. Ya. Pak CM. Terakhir ya. Terakhir. Tukang kuis. Baiklah. Kalau saya direktur jadi tukang kuis aja nggak apa-apa. Tukang apa? Tukang kuis. Siap. Seri-seri selanjutnya kita akan sama Bapak Ibu dosen arsitektur. Mungkin lebih bisa berwarna lagi ya. Oke, terakhir teman-teman, untuk kalian silahkan nggak usah panjang-panjang, hanya beberapa kalimat saja harapan kalian untuk teman-teman mahasiswa yang sekarang sedang kuliah itu apa. Nggak usah panjang-panjang, cukup pendek aja tapi mengena gitu. Siapa dulu silahkan. Tadi kan mengena itu susah. Oke, saya dulu nih. Oke. OTW. Ya kan di luar, di luar itu apa ya? Di luar topik beauty apa harus nyenggol-nyenggol? Enggak usah ya? Enggak usah. Oke. Okay. Secara kaya saya sebenarnya selalu menekankan ini ke mahasiswa saya. Jadi arsitek itu termasuk bagaimana kita menjaga spirit dari awal sampai akhir itu selalu pada apa ya, level yang sama gitu Pak. Itu sih kalau saya bilang, jadi bagaimana mempertahankan semangat gitu sih. Dah. Oke. Okay. Kalau bimbingan saya pasti pada tahu sih. Berarti semangatnya kalau jadi arsitek dari awal sampai akhir tuh harus sama terus gitu ya? Iya, saya biasanya terjadi kan awal semangat nih, akhirnya melendo gini. Berarti, nah, tapi kalau awalnya sudah nggak semangat, berarti kan terakhir juga nggak usah semangat kan berarti? Oke, okay, itu. Katanya harus sama. Kalau Bu Elena dikelopapin. Oke, okay, tapi intinya tetap semangat dan jangan pernah kendor gitu ya? Iya, betul. Elena, harapannya apa? Kalau misalnya saya juga sama nih, kalau misalnya di dunia mahasiswa nih, mungkin saya jadi ingat. Saya selalu menekankan ini juga. Kita dunia gambar nih, biarkan gambarmu itu yang berbicara. Oke. Okay. Jadi kita nggak banyak bicara nih. Biarkan gambarmu itu yang berbicara. Jadi kita ngelihat owner, ngelihat gambarnya, udah oke, okay, udah keren nih. Biarkan gambarmu yang berekspresi, gambarmu yang berbicara. Nois. Dan ekspresikan dirimu baik-baiknya, lewat gambarnya tentunya. Betul. Berarti ajang pembuktian diri mahasiswa itu lewat karyanya ya? Saat ini betul. Kan kliennya dosen kan? Ya kan? Oke, okay. Okay, keren banget malam hari ini diskusinya. Saya punya kesempatan
bersama dua dosen-dosen cantik. Satu adalah Bu Keisha, yang satu adalah Bu Elena. Terima kasih waktunya. Kita akan ya, akhiri ini ya. Sama-sama. Ini kalau sudah upload YouTube, tolong disebarkan seluas-luasnya gitu ya. Jangan lupa apa sama-sama. Kalau YouTube itu? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Okay. Siap. Klik lonceng, Mir. Klik lonceng. Loncengnya. Klik yang di bawah ini. Klik di bawah ini. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa, okay. Selamat malam, dan tetap semangat, tetap sehat ya. Bye, thank you. Terima kasih. Saya foto dulu. Sehat-sehat ya, tetap semangat ya. Ya, 1, 2, 3. Thank you, bye-bye. Yeah. Bye-bye.